Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama saya Ahmad Suhail Adnan dalam BHTV. Dan seperti biasa untuk bicara EPL, kita menjemput penganalisis bola sepak kita, Encik Rashid Yusof. Assalamualaikum, apa khabar? Waalaikumsalam, kita ada striker baru hari ini. Saya menggantikan rakan tugas saya. Dan seperti biasa kita akan membincangkan tentang EPL dan sebagainya. Tetapi sebelum itu, rasa tak lengkaplah kalau kita tak sebut tentang pemain kita, Muhammad Faiz Subri, yang berjaya merangkul anugerah Puskas. Setinggi-tinggi tahniah kepada Faiz yang sekarang sebaris dengan Zidane dan Zlatan. Ya. Pemenang sebelum ini. Kita sangat berbangga dengan dia. Ya. Jadi, okey. Soal Faiz Subri, saya tahu lah, kan banyaklah di media-media sosial. Sekarang ni kita fokus pada EPL. Tapi minggu lalu tak ada game. Ya. Tapi fokus dia ialah transfer rumours lah, kan, dah masuk Januari ni dan baru-baru ni pun kelab utama seperti Arsenal dah melengkapkan satu pemain left back dia, Cohen Bramall. Dan macam mana dengan banyak lagi transfer rumours daripada pandangan Encik Rashid, macam mana? Dia dah jadi biasanya ribut, speculation yang berbagai. Saya nak tumpukan kepada tiga perkara yang tangible saja. Satunya, kontrak Arsene Wenger tamat hujung musim ini. Dia merupakan satu faktor. Kedua, kebangkitan kelab-kelab daripada China dah mula mengintip dan meminang pemain-pemain daripada ternama daripada Europe. Itu juga satu pencetus. Nombor tiga yang sangat mengejutkan kali ini ialah minat United dan City terhadap dua pemain backs. Left dengan right back Spurs, iaitu Kyle Walker dan Danny Rose. Ini dia masing-masing nak merentap ni satu perkara yang sangat hebat. Saya ulas sikit tiga faktor ni. Arsene Wenger hadir di kelab Arsenal tahun 1996. Dia daripada Monaco dia ke Jepun. Dia ke Jepun, Nagoya Grampus. Pada satu Monday Night Football, September, berlawan dengan Sheffield Wednesday. Muka dia terpampang di big screen di Highbury. Dia diperkenalkan kepada penyokong-penyokong Arsenal adalah merupakan manager baru. Esokan harinya, gambar beberapa orang rakyat Malaysia keluar dalam The Independent. Tengah tengok. Termasuk saya. Tengah tengok gambar Arsene Wenger kerana disuruh oleh jurugambar. Kita duduk dekat flag post. Dekat corner flag. Kita duduk disuruh tengok. Rupanya keluar besok. Itu jadi sejarah. Dia telah transform pasukan. Betul. Pasukan. Dialah yang memperkenalkan teknik-teknik baru. Pemakanan. Training facilities. Physical fitness. Dia nak pastikan towards the end of a game, dia orang masih lagi handal, energetik, mantap. Dan dia pernah pergi sampai 42 game tanpa kalah. So dia dah jadikan juga pasukan, klub Arsenal ni pasukan yang economically viable. Betul. Dia belanja duit sangat berhemah. Cuma akhir-akhir tu saja dia beli dua pemain, tiga pemain yang £40 million. Ozil, Sanchez dan Saka. Ozil dan Sanchez kali ini sudah agak tak tenang. Dia orang unsettled sebab dia orang nak tahu apa jadi dengan kontrak. Arsene Wenger dulu. Ini satu faktor pertama. Faktor kedua, daripada China dah ada datang ngorat pemain-pemain. Sekarang Oscar dibeli oleh Chelsea £20 million. Dijual £50 million. Sekarang Chelsea yang dah kuat pun dia punya squad tu boleh mantapkan lagi keseluruhan jentera dia. Dia boleh beli pemain yang siapa saja dia nak. Okay, Encik Rashid rasa kita tengok sekarang ni, kalau dulu hanya Real Madrid atau Barcelona saja yang kita tengok sebagai ancaman kepada kelab-kelab EPL ni kan, untuk beli player. Tapi sekarang dah ada China punya Chinese Super League yang mampu dari segi kewangan, Oscar kan, kita kata dia di peringkat peak tu, tapi tiba-tiba dia pergi ke, saya rasa Liga Chinese Super League kalau dibanding dengan EPL dari segi competitive level masih, tu mungkin kurang lah, masih inferior. Tapi kita ingat, kita kena ingat pemain macam Paulinho, dia masih di kesebelasan utama Brazil. So Oscar melihatkan
rakan dia masih berjaya, dia tak takut. Dia sebenarnya tak ada pun kadang-kadang dalam skuad Brazil sekarang. So mungkin ini a way back bagi dia untuk masuk semula ke. Saya rasa faktor yang utama nanti, dia akan influence pricing strategi di Europe. Sebab kalau klub-klub di Europe, dia mesti dah akan ada satu strategi. Apa dia punya China strategi? Contohnya dalam pemain dia, dia mungkin nak lepaskan 1-2. Dia lepaskan 1-2 dengan harga 40-50 million pounds, umur 28-29, dia boleh gunakan dana tu untuk jana penambahan dan penambah baik pulih skuad dia. Ini satu perkembangan yang menarik. Saya anggap bukan satu perkara yang negatif. Tapi dalam aspek orang kata kehilangan pemain bintang bagi EPL lah dan juga Eropah, itu mungkin sesuatu yang menakutkan jugalah pada peminat EPL. EPL perlu ada marketing strategi. Saya rasa EPL sentiasa berfikir bagaimana nak menyemarakkan skuad dia. Dia setiap tahun dia mesti ada bintang-bintang besar yang ditawarkan gaji-gaji lumayan untuk datang ke. Saya tak heran kalau the likes of United dan City dalam masa terdekat cuba melamar Neymar ataupun Messi ataupun Suarez kembali ke Liverpool daripada hilang Coutinho ke Barca. Lebih baik you jual satu player you pada China, dapatkan dana tu beli Suarez balik ke Liverpool. Tak serba-serba kemungkinan lah apa-apa ni. Tadi Sohail, saya nak sentuh sikit tentang Chelsea. Chelsea ada satu chairman yang agak bijak, kadang-kadang licik. Daniel Levy. Dia pandai main harga. Dia jual Luka Modric, ingat? The year 2012 tu dia jual pada Real Madrid. Kemudian dia dapat harga yang harga yang mega. Mega, harga mega untuk Gareth Bale. Kali ni dah ada katanya Dele Alli nak disunting oleh Real Madrid dan Barca. Saya rasa sukar dia orang nak beli sebab dia akan pandai main harga dan dia akan tunggu pada masa yang tepat untuk jual. Dan juga sekarang kita sebut tadi the two backs, Kyle Walker dan Danny Rose nak disunting oleh United dengan harga 60 million pound dua-dua sekali. Tapi City dia tak kisah kalau tak dapat dua-dua, dia nak sangat Rose. Ini stage act 2 daripada Mourinho Pep punya rivalry bawa daripada Sepanyol sana. Bila kita tengok Spurs, dia memang pandai untuk tetapkan harga tinggi untuk player dia, tapi dari segi penggantian dia memang agak lemah. Kalau kita tengok waktu dia beli, dia jual Bale tapi dia beli sembilan pemain kan, tetapi sebenarnya tak menjadi. Dia selling club lah, image dia selling club. Tapi nasib dia baik, dia dapat Pochettino. Pochettino pula setuju, compatible dengan financing strategi chairman. Dia pun tak nak berbelanja besar. Dia nak menang dengan skuad yang ada. Banyak juga lagi tu transfer rumours yang menarik. Antaranya saya pun ada baca-baca, saya tengok macam contohnya lah. Antaranya yang menarik James Rodriguez dan Coutinho sendiri. Jadi pada pandangan Cik Rashid, adakah benda tu orang kata boleh dimaterialiskan kata atau? James Rodriguez ni, saya rasa dia ada strategi tu. Strategi dia ialah nak dapatkan barangkali kontrak baru. So dia alertkan Real Madrid directors bahawa kalau korang tak nak tengok aku punya new contract, maybe I have to go to Manchester United. Begitu juga dengan Ozil dan Sanchez. Dia ada 18 bulan lagi. 18 bulan cukup bahaya, Sohail. Kalau 18 bulan, kalau lengah, nanti dia akan go on a free transfer. Juga kita dengar John Terry, Bournemouth, Christian Benteke katanya nak dijual supaya Sam, Big Sam ada dana baru untuk memperkuatkan squad. Jadi sekarang, okay, itu soal apa transfer rumours lah. Tapi sekarang ni kita nak tengok minggu depan punya game. Yang paling mendapat perhatian lah, sudah tentu
Manchester United menentang Liverpool Isnin ini. Jadi pandangan Cik Rashid macam mana? United on inspired form, menang dengan Hull City. Kalau dua-dua menang semifinal ties masing-masing, jadi final League Cup pun Manchester United dengan Liverpool. Saya rasa Mourinho yang dia bimbang sekarang ialah dia nak design strategi untuk mengekang Liverpool. Dia tak tahu siapa yang nak jadi main strikers. Klopp. Dia pandai, dia pindah-pindah, dia ubah-ubah, dia very nimble. Kadang you ada Sturridge strategi lain, kalau you ada Firmino strategi lain. Tapi saya tengok kemantapan United ni tak dapat dinafikan. Cuma ada kelebihan sikit pada Klopp. Klopp tahu siapa yang dia nak kekang. Dia jaga Drogba, dia jaga Zlatan dan dia perhati-perhatikan mata. Itulah dia senyata-senyata sulit. Dia ada two fast strikers. Sama ada dia go with Rashford ataupun dia dia go with Martial. So dia boleh agak ada sebab dia ada certainty dalam strategi Mourinho. Okay, satu yang menarik dalam game ni yang kita mungkin tengah menunggu-nunggulah, terutama peminat Manchester United. Adakah Wayne Rooney mampu untuk pecahkan rekod Sir Bobby Charlton? Sohail dan rakan-rakan di luar pastinya nanti akan perhatikan satu watak duduk dekat director's box bernama Sir Bobby Charlton. Sir Bobby Charlton. Dia tengok dan hari-hari mengharapkan bahawa anak didik United ni daripada Everton lah asalnya, tapi akan dapat memecah rekod dan mengambil masa sedikit lama sebab Mourinho tak jadikan dia kesebelasan utama. Saya rasa dah tak lama dah Rooney punya rekod against Liverpool fantastic mungkin akan berlaku pada game ni. Jadi maksudnya andai Wayne Rooney bermain, boleh diyakini boleh, dia ada 90 minit untuk buat 197 minit kalau tak disubstitute kan. Okay, jadi soalan terakhir saya, macam biasa ramalan MU menentang Liverpool. Oh, Liverpool, Man U ni saya rasa ada sedikit handicap pada United. Sebab United ada on a winning run ni. Winning run dalam alaf baru, era football baru, modern ni susah you nak kekalkan. Sebab after 4-5 matches, you mesti ada sedikit wobble. Jadi saya berdasarkan faktor tu saja. Walaupun dia ada kelebihan bermain tempat sendiri, saya merasakan Liverpool menang 2-1. 2-1 ya? Okay. Itu saja untuk minggu ini dan kita lihat tadi antara beberapa perkara menarik lah berkaitan dengan kontrak Arsene Wenger lah, kerana kesan daripada kontrak Arsene Wenger tu akan membawa kepada sama ada kekalnya Ozil dan Sanchez atau sebaliknya, dan juga macam biasalah perlawanan yang pasti hangat lah, Manchester United menentang Liverpool. Jadi itu saja untuk bicara EPL pada minggu ini. InsyaAllah kita berjumpa lagi pada minggu depan. Dan salam sukan, salam satu Malaysia. Assalamualaikum.